Halo teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Saya Octaviani Claudia dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan kelompok 2 terkait pendidikan Pancasila untuk kelas KM 203, yaitu ada Febri Ismarianto, Catherine Margareta, Lutfi Syanas Nadia, Muhammad Faisal, Muhammad Rafi, Nuryati, Siti Rohma Fauzia, Sri Asmayani Siregar, dan Regita Indrasari. Terkait presentasi hari ini untuk kelompok 2, kami akan membawakan presentasi yang berjudul Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari. Maka dari itu, mohon perhatiannya untuk memperhatikan presentasi kami hari ini agar pesan yang akan kami sampaikan tersampaikan. Kalau begitu dapat dilanjutkan oleh Kak Regita Indrasari untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sumpah Pemuda merupakan bentuk dari keinginan kuat bangsa ini untuk bersatu dan membangun negara ini atas dasar pluralisme. Memasuki era reformasi, berbagai daerah di Indonesia masih banyak mengalami masalah-masalah terkait intoleransi. Salah satunya adalah sulitnya kaum minoritas hidup di tengah-tengah kaum mayoritas. Meskipun hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tetap saja dapat memicu konflik yang lebih besar lagi, terlebih jika menyangkut masalah agama dan kepercayaan yang sangat sensitif. Padahal sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2 bahwa setiap negara berhak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Lalu menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan. Empat faktor munculnya intoleransi antara lain adalah keagamaan, populisme agama, politisi yang memanfaatkan agama, pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama. Sehingga praktik intoleransi akhir ini menjadi marak karena kurangnya pengetahuan pelaku terhadap keberagamaan, serta banyak stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu. Tentu saja jika dibiarkan, ini akan menjadi konflik yang akan menjadi ancaman bangsa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan untuk maksud dan tujuan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui arti dari pengertian intoleransi. Kemudian yang kedua, mengetahui cara penerapan nilai Pancasila. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana peran Pancasila sebagai pedoman dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma hukum, norma susila, dan norma kesopanan. Dan yang terakhir, menambahkan wawasan bagaimana cara menghadapi dan mengatasi masalah intoleransi di masyarakat yang majemuk. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi bangsa. Sebagaimana kita tahu, Pancasila sudah dianggap sebagai dasar negara serta dijadikan pandangan hidup. Sayangnya belakangan ini sering terjadi permasalahan yang bermula dari tidak terimplementasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang banyak terjadi saat ini adalah berkurangnya toleransi, baik itu toleransi beragama, toleransi politik, maupun toleransi berbudaya. Dalam dua dekade terakhir juga banyak bermunculan gerakan yang bertentangan, bahkan dengan tegas menolak Pancasila, sejalan dengan upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi agama untuk dijadikan landasan bernegara. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan sila-sila yang tertuang dalam Pancasila. Di antaranya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga, persatuan Indonesia. Fenomena intoleran agama hingga radikalisme yang terjadi ini juga bisa berimbas kepada bidang lainnya, seperti bidang politik maupun bidang kebudayaan. Karena itu, materi ini kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk rumusan masalahnya sendiri, permasalahan dan contoh studi kasus yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Konflik toleransi beragama, 2. Toleransi politik, konflik toleransi politik, dan 3. Konflik toleransi budaya.
pada studi kasus 1, saya akan mengangkat tentang terjadi intoleransi pada masyarakat minoritas yang berada di daerah kaum minoritas. Beragam kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat disebut lembaga yang bergerak dalam hak asasi manusia. Beragam kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat disebut lembaga yang bergerak dalam hak asasi manusia. Setara institut marah karena pemerintah tidak sigap menanggulangi potensi konflik. Kesepakatan komunal menolak seseorang tinggal di daerah tertentu atau atas dasar agama. Seperti yang terjadi terhadap seorang non-muslim di Yogyakarta, dinilai bisa dicegah jika pemerintah konsisten mewujudkan asas kebinekaan. Baik, terima kasih. Untuk studi kasus yang kedua, kami akan membahas tentang peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang melibatkan beberapa kelompok teroris yang merupakan rencana balas dendam dari kejadian peristiwa di Ambon dan Poso, yang mana banyak korban dari sisi Muslim. Pemilihan Bali sebagai tempat lokasi kejadian dikarenakan Bali merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara dan menjadi daya tarik tersendiri di dunia internasional. Pelaku bom Bali tergabung dalam jaringan Darul Islam atau DI yang dipercaya sebagai penerus negara Islam Indonesia. Ali Imron, Imam Samudra, dan Amrozi adalah pelaku bom Bali yang telah menewaskan 200 orang di peristiwa bom Bali tersebut. Amrozi mengaku menggunakan bahan peledak yaitu 100 kg amonium klorat dan ditambah dengan bahan kimia yang lain dengan total bahan peledak hingga 1 ton. Lokasi peledakan di 3 lokasi yang berbeda yaitu Sari Club, Pedi Club, dan di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Baik, selanjutnya untuk studi kasus 3, kegiatan politik identitas telah mendorong terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Akibatnya masyarakat terpecah belah, dan semangat persatuan sebagaimana Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara sirna di tengah derasnya arus informasi mengenai politik identitas yang selalu mengedepankan perbedaan sara dalam konteks isunya. Contoh kasus seperti yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, isu SARA kerap mewarnai kampanye pada masa itu. Konflik agama terjadi kala pendukung Anies Sandi diklaim sebagai mayoritas Muslim dan pendukung Ahok Jarot sebaliknya. Tentu hal ini akhirnya memecah belah para pendukung dari masing-masing kelompok. Dan ini bertentangan dengan Pancasila dan aturan kampanye itu sendiri yang harusnya tidak menaikkan isu SARA. Hal ini juga berdampak pada perpecahan di kalangan masyarakat yang mendukung masyarakat. Politik identitas adalah salah satu strategi politik yang bertujuan agar para pelaku politik identitas dapat meraih perhatian masyarakat saat mereka mengkapitalisasi isu-isu soal SARA. Tentu saja tindakan ini tidak bisa ditolerir sebab Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah bersumpah hidup berdampingan dengan beragam suku, agama, dan ras. Dari pembahasan kami di atas dapat disimpulkan munculnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan kebutuhan NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan, teror, ancaman telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan yang mengganggu perekonomian Indonesia, sehingga membuat investor luar takut untuk datang dan berinvestasi karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta mengancam persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik lebih bijak dalam menyikapi fenomena yang terjadi di sekitar kita. Di era yang sekarang ini, yang meruncingnya fenomena intoleransi hendaknya menyadarkan kita bahwa perpecahan dan perselisihan tidak akan membuat kita untuk memenangkan apa-apa dan mengalahkan siapa-siapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan juga saran dari kelompok kami. Yang pertama, perlunya sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Larangan kegiatan yang menggunakan simbol dan juga atribut keagamaan juga perlu dipatuhi dan perlu kembali dipahami. Jangan sampai nanti adanya dalam sebuah kegiatan yang saat ini sedang marak terjadi, membawa simbol ataupun atribut dari keagamaan. Selanjutnya, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, seperti sikap toleransi, menghargai pendapat, dan dapat menerima kritik dan saran tanpa menyinggung SARA. Karena yang kerap terjadi banyak sekali
kita menyampaikan sebuah kritik ataupun pendapat, tapi mengandung unsur SARA. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian pemahaman konsep nilai ketuhanan universal menjadi pedoman. Kenapa? Karena saat ini di Indonesia sendiri mengakui bahwa agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam, tetapi ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Artinya, kita sama-sama mengetahui bahwa kita sama-sama memahami dan mempercayai bahwa adanya Tuhan dan adanya ajaran agama yang menuntut kita dan mengajarkan kita kepada kebaikan. Perlunya pemahaman secara general bukan memaksakan seseorang atau suatu kelompok dalam suatu paham. Nah, ini yang sering terjadi nih. Jadi memberikan pendapat, memberikan paham, tapi memaksa bahwa semua orang dan semua kelompok harus paham dan harus mengerti dengan apa yang mereka utarakan. Dan terakhir, nilai-nilai prinsip Pancasila dijalankan sebagai dasar kegiatan dan sebagai pedoman ketika suatu negara mengatasi tindakan-tindakan intoleran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.